Salah satu jenis lintrik ilmu pelet ini cukup terkenal di lingkungan masyarakat Tanah Jawa, yang termasuk ilmu hitam, ilmu pelet. Ilmu ini bertujuan sebagai pemikat untuk mempengaruhi alam bawah sadar seseorang agar jatuh cinta kepada orang yang mengirim pelet tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Rahayu sabun dumadi. Kasing repedol nir ing sambikala. Pembahasan saya kali ini yang saya ulas karena ada seorang subscriber yang menghubungi saya untuk menjelaskan tentang ilmu lintrik. Cukup kita ketahui bahwasanya memang banyak promosi-promosi di media sosial yang menawarkan jasa ilmu lintrik. Saya sendiri juga heran terkadang tentang sebuah cerita di mana ada orang yang ngaku sebagai tukang lintrik, tapi istrinya malah dibawa kabur orang lain. Dianya malah marah-marah dan curhat di media sosial. Dan masih banyak lagi sebenarnya cerita-cerita dukun-dukunan yang ngaku ahli lintrik. Kita kembali ke topik pembahasan lagi. Pelet pemikat atau mantra cinta merupakan jenis ilmu gaib yang berfungsi untuk mempengaruhi alam bawah sadar seseorang agar jatuh cinta kepada orang yang mengirim pelet tersebut. Istilah pelet sebenarnya digunakan secara khusus untuk merujuk pada ilmu atau praktek mantra cinta di daerah Jawa atau Indonesia pada umumnya. Di berbagai budaya sepanjang sejarah manusia, sebenarnya telah ditemukan beragam bentuk praktek mantra cinta. Meskipun memiliki nama berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu untuk menanamkan rasa cinta di hati sasaran. Tradisi mistik dan spiritual merupakan konsep universal yang meskipun ditempuh dengan metode-metode yang berbeda, setiap masyarakat yang meyakini adanya kekuatan gaib, pastilah mereka mengenal berbagai ilmu spiritual, termasuk ilmu yang fungsinya untuk percintaan seperti ilmu pelet. Salah satu jenis lintrik ilmu pelet ini cukup terkenal di lingkungan masyarakat Tanah Jawa, yang termasuk ilmu hitam, ilmu pelet. Ilmu ini bertujuan sebagai pemikat untuk mempengaruhi alam bawah sadar seseorang
agar jatuh cinta kepada orang yang mengirim pelet tersebut. Ilmu lintrik sendiri adalah jenis ilmu pelet, ilmu pengasihan khas Jawa, yang digunakan untuk memperdaya lawan jenis agar tertarik dan selalu ingat kepada orang yang mengguna-gunanya. Lintrik dianggap sebagai aji pengasihan paling kuat dengan tingkatan paling tinggi di antara ilmu pelet lainnya di Jawa. Ilmu ini biasanya dipraktikkan oleh seorang dukun, biasanya dukun wanita, yang disebut dukun lintrik, dengan menggunakan media kartu remi atau kartu ceki yang diyakini berisi kekuatan halus, jahat, atau iblis. Karena ilmu lintrik lebih sering dianggap sebagai ilmu hitam. Konon, ilmu lintrik bukan hanya bisa digunakan untuk pelet orang saja, tetapi juga bisa digunakan untuk menyantet orang melalui pukulan tenaga dalam jarak jauh. Orang yang terkena santet lintrik biasanya akan muntah darah, sedangkan orang yang terkena aji pengasihan lintrik akan selalu merasa pusing dan sakit kepalanya karena ingat terus kepada seseorang yang mengguna-gunanya. Namun ada juga yang menurut pandangan mata batin paranormal atau orang yang mengaku paranormal, di mana akan nampak adanya seekor ular besar yang menggigit kepala si korban untuk mempengaruhi pikirannya. Beberapa daerah di Jawa yang terkenal sebagai basis ilmu lintrik dari yang sumber yang saya ketahui itu adalah daerah Indramayu, Jawa Barat. Di sana disebut ilmu kartu. Sedangkan di Jawa Timur adalah seperti di Lamongan, Banyuwangi, Malang, serta daerah-daerah lain di Jawa. Namun ilmu ini sebenarnya paling populer di Jawa Timur. Di kalangan masyarakat Jawa Timur, bagi orang yang percaya dengan adanya ilmu ini, ilmu lintrik, dipercaya mampu menghipnotis seseorang yang sedang bekerja di luar negeri dan mereka akan pulang ke kampung halaman dalam hitungan hari setelah terkena pengaruh ilmu sihir jahat ini. Namun tidak semua orang mengatakan bahwa ilmu lintrik merupakan sihir jahat, karena juga bisa digunakan untuk kebaikan. Misalnya mengembalikan suami istri yang cerai, menguatkan hubungan rumah tangga, dan lain-lain. Beberapa spiritualitas Jawa mengatakan bahwa ilmu lintrik didukung oleh sekampung makhluk halus penghuni kuburan. Sementara itu ada juga yang mengatakan ada seekor ular raksasa gaib yang akan bertugas mencengkram tubuh si korban selama seumur hidup agar ia tidak bisa menikah dengan orang lain selain orang yang mengguna-gunanya. Dan konon katanya orang yang ingin mengobati si korban harus mengalahkan ular gaib tersebut melalui pertarungan di alam gaib. Siapa yang kalah maka dia akan mati
dan kemudian arwahnya akan tunduk kepada yang menang. Perbedaan-perbedaan statement dari paranormal tersebut bisa dimaklumi karena ilmu lintrik memiliki bermacam-macam jenis dan praktek. Tergantung bagaimana cara si dukun lintrik mendapatkan dan mempraktekkan ilmunya. Namun karena ilmu ini dipercaya ampuh, maka kini banyak bermunculan dukun lintrik palsu atau dukun pelet lain yang mengatasnamakan lintrik untuk mendapatkan klien. Akhirnya banyak sekali klien kecewa dan malah memaki-maki si dukun tersebut. Jadi cukup berhati-hati karena mereka lihai pesilat lidah dan mempunyai alasan-alasan ada saja untuk menyangkal tuduhan tersebut. Namun pada kenyataannya, dukun lintrik yang asli itu hanyalah sedikit, tidak terlalu banyak, karena ilmu ini sangat langka dan merupakan sebuah keahlian spesial yang tidak dimiliki oleh semua dukun. Pengaruh sihir lintrik biasanya melekat dan sulit disembuhkan karena seringkali si korban menolak untuk diobati. Dalam pembahasan kali ini, saya tidak akan menyampaikan bagaimana cara melintrik atau memelet orang. Namun, bagaimana mengobati atau mencegah agar kita tidak bisa dilintrik atau terkena guna-guna. Salah satu trik membebaskan korban lintrik dari pengaruh sihir adalah dengan memberikan penjelasan-penjelasan atau edukasi kepada si korban agar ia sadar mau membaca doa-doa seperti sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan doa-doa lain pengusir iblis yang dibaca setiap hari secara terus-menerus. Maka dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua makhluk halus jahat akan terusir keluar dari tubuh orang yang membacanya. Selain itu, menjaga tutur kata agar tidak menyinggung perasaan orang lain, terutama lawan jenis, karena sangat penting untuk mencegah serangan lintrik. Karena lawan jenis yang tersinggung bisa saja menggunakan ilmu lintrik untuk membalas dendam, atau bahasa gaulnya adalah cinta ditolak dukun tertindak. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan saya. Dan apabila ada satu perbedaan atau mungkin sudut pandang lain, silakan berikan tanggapan atau komentar. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara, Rahayu Sakti Dumadi, Kasih Repedo, Lirting Sambikolo.